udah teknik mamat kadang-kadang kurang ajar. Iya. Palanya pandai tuh suka ngeplak. Serius? Sama teman-temannya lah. Lain lagi juga. Iya, lain lagi. Kalau boleh tahu berapa sih usianya? 71. Hah? Serius, Pak? Serius, Pak? Besok Oktober 71. 21 Oktober besok kemarin, ulang tahun dong? Iya. Ya. Berarti sama. Iya. Sama teman-temannya Pak. Iya. Kelahiran 52. Iya. 71, Pak. Iya, 52. 71 masih energik seperti ini. Itu resepnya apa, Pak? Ya, kan kalau menurut saya penyakit itu kadang-kadang hanya karena pikiran ya juga. Iya. Orang diabetes itu meskipun olahraga, tapi kalau pikirannya terlalu galau, naik pas naik. Jadi nomor satu itu pikiran, pola makan, lalu istirahat yang cukup, olahraga. Berarti tiga ya? Tiga. Empat toh? Empat, satu lagi apa tadi? Aku lupa. Tadi udah saya itu, yang pertama pikiran. Pikiran, ya, harus hidup, ya. Hidup, olahraga. Olahraga. Apa lagi satu? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Empat, aku masih ingat empat tadi. Itu lalu coba ya. Coba ulangi lagi. Biar teman sehati tahu. Pikiran. Pikiran. Kedua. Pola hidup sehat. Tiga. Ketiga olahraga. Keempat. Istirahat yang cukup. Nah. Tadi lima mana deh, satu lagi. Enggak, udah benar. Jangan punya utang. Minjam duit cepet. Ah, betul. Itu betul. Kenapa ya kayak gini, Jo? Ya jelas dong kalau sudah waktu jatuh tempo itu pikirannya nggak kompak. Iya, betul, betul. Mengganggu kebahagiaan ya. Ini bukan karena kok saya cerdik, pandai itu enggak. Pengalaman, pengalaman itu. Pengalaman ya. Iya, gitu. Iya, iya. Ya karena istilah Jawa itu titen. Titen? Titen ya, selalu niteni, selalu ingat, oh ini. Oh. Mari, dimana. Iya. Oh iya. Nah, ini. Titi. Eh, bukan. Titi bos, Pak. Angkia. Nama aslinya Puspawi Cricit. Puspawi. Emang agak bule-bule namanya, ya, susah ya. Siapa namanya? Puspawi Cricit. Trik Suwari sebagai ulan. Iya, sebagai ulan, Pak Ade. Bener, Pak Ade. Kok Pak Ade takut-takut? Sebagai ulan, sebagai adik saya di situ. Ngomong ulan kadang-kadang masih inget ya? Trauma lah. Waduh. Sama ulan. Sama ulan. Coba tolong ceritain. Coba ada apa? Tolong kasih back sound sedih ya. Ada apa ceritanya sama ulan, Pak Ade? Izinkanlah, berikanlah. Ulan, izinkan. Ulan itu kan apa sih, bapak? Kenapa? Opa. Jadi kenapa Pak dia mau ulan lo? Ulan tuh kalau bahasa Indonesia bulan, Jawanya wulan. Ya itu kalau bulannya sudah mau nicil, baru sedih. Iya. Jangan terlalu. Tapi sampai sekarang kalau ingat bulan masih sedih. Kan? Enggak dong. Enggak lah. Kan kalau seorang entertainment mah entertainer enggak ada tanggal kan, enggak ada bulan. Iya, ada, tapi saya enggak punya tugas apa-apa gitu. Iya, tinggal berangkat aja kan gitu ya. Nih, ngomong-ngomong sama Ulan selama di lokasi gimana kerjasama untuk rahasia sih sebenarnya kan enggak enak saya. Kenapa? Oh, berarti yang waktu saya gedor-gedor kamar itu dikunci. Di dalam itu Pade. Aku di belakangnya. Di belakang kunci. Belakang kamar. Oh, belakang kamar. Di luar. Berarti nguncin si Puspa? Siapa? Dia sendiri. Oh, karena takut sama saya. Ada Pade lewat di kunci aja. Iya. Tapi asik ya sama Puspa kerja. Iya. Kayaknya kemarin itu enggak ada yang asik. Ya, semuanya ya. Asik ya. Dari kru, ya. Dari sutradara, pemain. Selama kita syuting enggak pernah kita dimarahin ya. Enggak berani ya. Iya. Enggak tahu saya juga kayaknya sutradara, produser dan kru semua itu udah ngebantu saya itu. Iya, kalau ngebantu
nggak dimarahin aja udah ngebantu itu. Iya. Soalnya kalau kita dimarahin, wah, kan kurang saya. Blank bisa. Blank. Iya, bisa blank. Karena jadi, udah sutradara tahu. Pokoknya yang penting ini talent mau mulai kerja, jangan sampai diganggu pikiran, biar konsentrasi. Pokoknya kita hormatlah sama mereka ya. Beliau memang sutradara ini bagus. Jadi tahu secara psikis gitu loh. Sutradara ini bagus? Bagus. Ada sutradara yang gak bagus? Ada. Oh, ada? Ada. Namanya mau tahu? Jangan. Malah dia yang nawarin loh. Malah dia yang nawarin, harusnya kan kita yang nanya ya. Iya, jangan. Langsung aja. Gak usah, Pak De, gak usah. Aku the point loh. Menurut Pak De nih, sutradara film Setengah Hati bagaimana? Bagus. Jadi dia... Yang gak bagus, gimananya dia? Wajah. Ini loh, begini loh, apa? Oh, wajah. Enggak masuk nominasi. Enggak masuk nominasi. Secara kerja oh bagus. Bagus. Kan pelen biasanya kalau wajahnya jelek, ya. Kerjanya bagus. Aduh, maksudnya kalau udah wajahnya bagus, kerjanya jelek. Ya. Tapi kalau saya dua-duanya. Siapa? Wajah jelek ya kerjaannya gua jelek. Enggak sekarang. Oh, dulu lebih marah. Dulu enggak dong. Lebih marah. Kalau dulu jelek enggak mungkin sebesar ini, Pak De. Nah, jadi sudah tahu, oh ini karakternya seperti ini. Memang sudah survei dulu, oh ini Bang Rahman cocoknya ini untuk cocoknya jadi tidak asal comot. Iya. Wah, nah, tuh ini Pak Tisa pada main sama Tisa juga kan? Ya. Main apa dalam satu scene ya? Ada nggak satu ada, scene? Ada. Gimana menurut Pak De? Kesannya anak-anak muda ini nih? Ya, anak-anak muda. Sudah saya katakan bahwa anak-anak sekarang itu lebih cerdas, cepat memahami, cepat apa daya tangkapnya yang cepat. Jadi begitu diberitahu sama sutradara sudah langsung nangkep. Ya sudah. Kalau seperti kita kadang-kadang lagi iya, ini maksudnya gimana? Iya, masih susah. Kita enggak apa deh aja. Ya saya sendiri dah. Kita tuh cuma susah nahan ketawa, Pak De. Iya. Karena Pak De tuh lucu banget. Udah pasti. Pas syuting kemarin tuh. Ya itu kan sutradara. Ya, iya. Ngarai. Enggak, emang dasarnya ada. Sutradara takut sama saya. Oh. Baru tahu saya. Tanah Abang yang pegang siapa? Siapa? Aku tanya kok. Ini reuni kayak seribu. Tapi anak-anak muda ini dalam lingkungan selama di lokasi syuting santun pada ya. Menghargai semua. So menghargai. Kerja, kalau kerja memang tuntutan profesi mentah ya mentah. Tapi kalau di luaran enggak. Itu tuh biasa gitu. Ya artinya mereka masih dalam apa komunikasi yang santun sama Pak De, masih menghargai lah ya. Ya, ini Pak De masih ingat enggak kita di mana syutingnya? Di Cipanas. Enggak. Salah dong. Bener sih naik lagi tapi kan ada lagunya. Cipanas ke Gondang Cianjur. Itu ada lagunya. Cipanas karena hancur. Ondede. Hai. Ini di Cianjur, Pak De. Oh, itu Cianjur. Cianjur, Pak De. Bontes itu Cianjur. Cianjur. Kalau Cipanasnya di bawah. Enggak tahu saya itu di mana itu. Di bawahnya kali. Oh. Di Cianjur di kaki Gunung Pangrango. Iya, dingin. Makanya itu sampai jam 3 itu nanti saya tunjukin fotonya. Fotonya apa? Ada gunungnya? Bukan, wajah saya itu kedinginan. Kayak belum di laundry gitu. Wow. Oh, keren. Dingin yo. Dingin banget. Saking dinginnya itu sampai pucet gitu menggigil gitu. Wah, kayak ya harus di laundry itu. Enggak karu-karu. Mungkin ini karena Pak De tuh udah usianya udah lumayan jadi lubang pori-pori udah gede-gede kali ya gampang. Kalau dingin kan merapat lubang paru-paru. Kalau panas ini anatomi lo ilmu anatomi. Iya sih. Gitu. Tapi kayak anak-anak muda enggak ada yang kedinginan lo. Soalnya enggak ada lubang pori-porinya aja. Siapa bilang? Bilang siapa? Enggak terlalu enggak ini enggak punya otak gitu ya. Tanya ini Pak De. Nah ya, kalau disuruh milih nih lebih suka jadi pelawak atau aktor? Saya memang semuanya saya pelajari ya. Tapi kalau yang namanya pelawak itu kadang-kadang kita kerja sebentar sudah langsung tanda tangan. Kan pelawak kan cuma berapa menit. Iya. 1 jam. Tapi kalau di wayang kulit ya memang sampai pagi. Ya karena itu profesi. Tapi kalau untuk di film, untuk gini kan ya itu challenge tadi kepengen kita apa ya?
reloading. Jadi oh dulu itu seperti ini, kayak dejavu gitu. Yeah, dejavu. Oh iya iya iya. Kita mencoba. Karena tiap-tiap kerjaan seperti itu kan membutuhkan semua ya. Energi, tenaga, pikiran. Nah, kadang-kadang kalau saya di Indonesia kita itu kalau datang di sini mesti sakit gigi. Karena saya selalu mencari bahan-bahan yang baru. Yang fresh. Kalau larinya kesakit gigi? Sakit gigi. Karena waktu itu saya diperiksakan di sini Karolo sama anak saya. Itu enggak apa-apa, Pak. Terus ditanya sama Bapak mikir ya? Ya mikirlah orang masih hidup kok enggak mikir gimana. Ini Bapak terlalu banyak pikiran. Ya mencari bahan. Gigi, waktu pada ditanya, suruh mangap enggak? One talent today for his unit. Enggak, tengkurup. Dokter gigi di mana-mana. Iya. Ya, periksanya gigi. Ya, lagi mangap nih. Ya, dia suka nanya-nanya. Udah lama sakitnya. Kita kan lagi mangap. Aku gini kok. Banyak tanya kasih. Berarti Pade emang suka dua-duanya ya. Gua yang ngepegang tanah, Bang. Pade. Makna setengah hati buat Pade apa? Ya, sebenarnya adalah kata-kata apa ya? Karena kadang-kadang interpretasi orang itu beda-beda. Jadi kalau saya, kalau setengah hati, itu ya jangan kerja dengan setengah hati. Kalau orang Jawa bilang, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Bisa diulangin nggak? Kasih tahu Pak De, buat teman sehati. Jadi kalau interpretasinya Pak De, setengah hati itu adalah jangan kerja setengah hati. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak, tidak. Kalau orang Jawa mengatakan nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Jadi terjun kita, kalau sudah mulai terjun, kita harus tahu risikonya. Dalam klausul perjanjian kan ada, saya paling malam jam sekian. Tapi kalau harus nunggu lama, enggak masalah, kan harus tahu risikonya. Ya, kita kerja di film, ya nunggu-nunggu. Ya. Betul. Tuh, teman saya, jadi ini apa? Mau nungguin ya? Belum. Jadi jangan pernah setengah-setengah. Gitu ya Pak De. Yang penting kan timing ini pas. Iya benar. Lucu kan? Iya lucu. Lucu. Tapi saya lama-lama ngeselin ya. Apa? Bisa mempersempit lahan saya ini. Waduh. Enggak. Nah Pak De, kenapa teman sehati semua yang di luar harus nonton film ini? Nilai edukasinya ada, nilai edukasi ada, hiburan juga ada. Betul. Tapi isinya ini mantap. Penuh pesan. Ya, kita memberi informasi tapi tidak menggurui. Ya. Betul. Tapi semua dengan gambar-gambar yang ditayangkan, bahasa gambar itu saya rasa sudah cukup konkret. Udah jelas. Masuk. Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Yeah. Apalagi ya. Dengan verbal. Ya, ini memang ada nilai hiburan, edukasi ada. Karena semua itu biasanya digambarkan kalau orang berbuat jahat bisa menang, tapi tidak lama. Semua akhirnya semua akan terlihat dengan keadilan dan kebenaran. Betul. Minum dulu ya. Nah, oke teman Sati. Udah di penghujung acara. Obrolan kita sama Pak De Marwoto. Pak De, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Kita semua menunggu Pak De di sini. Kita rindu juga lah sama teman-teman. Oke, teman Sati. Akhirnya kita di penghujung acara. Obrolan kita tuntas sampai di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya Paslon Sehati. Dah.